Pemirsa, Bupati Wakatobi Haliana menerima penghargaan Satya Lancana Wirakarya. Haliana dinilai berdedikasi dan memiliki perhatian khusus pada sektor perikanan. Bupati Wakatobi Haliana menerima penghargaan Satya Lancana Wirakarya bidang pemerintahan dalam pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kelautan dari Presiden Joko Widodo. Penghargaan itu diberikan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Penghargaan itu diberikan usai Haliana dinilai berdedikasi dan memiliki perhatian khusus pada sektor perikanan. Penghargaan Satya Lancana Wirakarya diterima Haliana saat Hari Nusantara 2023 di Kota Tidore, Kepulauan, Maluku Utara hari Rabu. Haliana berhasil melaksanakan penguatan ekonomi berbasis ekologi dan kearifan lokal terhadap masyarakat hukum adat MHA melalui kolaborasi multisektor pengembangan pada bibit rumput laut unggulan. Tidak hanya itu, Haliana juga memanfaatkan batok kelapa sebagai pelampung budidaya rumput laut dalam rangka peningkatan kualitas produk rumput laut, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan pesisir dan pendapatan daerah sektor kelautan. Penghargaan ini saya tentu persembahkan kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menjalankan semua tugas-tugas dan tanggung jawab saya sebagai Ketua Wakatobi, khususnya di dalam pengelolaan ruang laut kita dan pengelolaan modern rumput laut yang menjadi bagian yang disupervisi untuk dengan dukarahan Satya Lancana Wirakarya yang diselenggarakan langsung oleh Bapak Presiden. Ini harapan kita sekali lagi bisa meningkatkan jual beli nilai jual dari rumput laut Kabupaten Wakatobi, meningkatkan kesejahteraan petani, apalagi di modeling rumput laut ini memang ada pelibatan masyarakat secara langsung, kelompok-kelompok masyarakat secara langsung untuk mengelola modeling, dan ini kita mengharapkan mereka untuk bisa bekerja keras dan mereka mendapatkan keuntungan besar dari itu. Dari Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara, Surfianto Nehru, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.